Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial membuat senter super terang dari barang bekas. Bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya, silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya. Demikian. Nah, kita sediakan paralon sahabat, panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm, ukuran diameter terserah Anda. Nah, saya sudah buat seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan sekelar on off. Nah, on off untuk mematikan dan menghidupkan senter ini, yang mana senter ini super terang sahabat, bisa tembus hingga 500 meter. Nah, kita buat di sini. Barang-barang bekas jadi berguna sahabat. Ini 100% dari barang bekas. Nah, supaya kelihatan menarik. Nah, setelah berlubang seperti ini, kita rapikan sahabat. Nah, nah, seperti ini sudah pas. Nah, kemudian kita sediakan bekas lampu LED sahabat. Nah, ini kita potong. Kita potong. Ini kita buka dulu. Nah, kemudian kita lem. Agar kelihatan menarik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita ambil baterai sahabat 3,7 volt yang sudah kita berikan kabel. Nah, kemudian kita ambil kabel sahabat. Nah, ini kabel. Kita buat di sekelar ini. Seperti ini. Solder. Ini adalah untuk sebagai sekelar on off-nya nanti. Nah, ini kita potong saja sahabat. Supaya kelihatan rapi. Nah, nah, seperti ini. Kita sediakan bekas senter sahabat. Nah, bekas senter. Kemudian ini LED-nya. LED super terang sahabat. Nah, kemudian kita kupas sahabat. Yang merah adalah positif. Lalu yang hitam adalah negatif sahabat. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih lem sahabat supaya jangan bergerak-gerak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita berikan resistor 10 ohm. Kita buat di bagian positif LED sahabat. Positif LED. Guna dari resistor ini untuk menahan arus sahabat. Karena tegangan baterai 3,7 volt.
lednya 3 volt. Nah, kita butuh resistor 10 ohm. Saya akan solderkan resistornya. Nah, di bagian positif pada led, nah seperti ini. Kemudian kita buat resistornya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita sambungkan ke baterai sahabat. Untuk yang negatif, kita langsungkan saja. Untuk yang negatif, kita langsungkan. Cukup mudah membuat senter super terang. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan pos negatifnya. Nah, seperti ini. Lihat, bila ini dihubungkan maka senter akan hidup. Nah, kemudian nih, nah kita ambilkan kabel positif, kemudian kita solder ke saklar tadi sahabat, kabel positif ini kita solder. Nah, seperti ini sahabat. Nah, kemudian setelah seperti ini, yang positif dari saklar kita keluarkan sahabat, kita keluarkan. Lalu ini kita buat seperti ini. Nah, lalu kita masukkan baterainya ke dalam. Nah, ini kabel saklar tadi sahabat kita buat di resistor. Nah, kita buat. Ini adalah kabel dari saklar tadi. Cukup mudah rangkaiannya. Nah, lalu kita buat di resistor sahabat. Di resistor. Agak susah cara penyolderannya, kita jepit dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita buat. Lalu kita solder. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sahabat seperti ini. Nah, untuk pengecasan Anda dapat membuat alat casnya sahabat. Ini hanya tutorial, dapat menambahkan modul. Nah, lampu senter super terang sudah siap sahabat, tinggal kita uji coba. Nah, kemudian kita tes senter ini sahabat. Kita tes, kita matikan lampu dulu. Nah, lihat cahayanya. Saya akan matikan lampu. Nah, sangat gelap sahabat. Nah, lihat. Cukup terang bukan? Tembus hingga 300 sampai 500 meter sahabat. Nah. Hemat baterai. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa
kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan... Salam kreatif!